Oke guys, jangan dibanting. Kita buka dulu ya. Ada warna lu, mayo lu. Oke guys, kita buka dulu kertasnya. Ini koleksi Gokart PMB guys, yang warna blue. Oke. Bisa segel ya. Oke, aman. Nah, kita akan rakit satu-satu dulu. Nah, ini warna blue-nya guys. Wow, cakep. Oke guys, warna blue-nya guys. Oke, warna blue-nya. Kartnya lengkap. Ini dia kartu PMB ya, Mams Bunda. Satu lagi warna yellow. Susah banget ya. Lagi. Wow, warna yellow ini cakep. Oke, ini dia yang akan saya ini ya, saya rakit ya guys. Oke, ditunggu kelanjutannya seperti apa prosesnya. Jangan lupa langsung datang ke Early Learning Center Indonesia atau langsung kunjungi di lc.co.id. Instagramnya juga ada ya, mau shop online juga bisa. Oke, saya akan rakit ini sama ini. Oke, see you bosku. Kita cek lagi untuk partnya ya guys. Ada rodanya dua, depan belakang, ini belakang kiri. Oke, ada sirsirnya juga, tributo, ada saddle jok seperti ini ya, masih segel. Cakep banget bulunya. Terus ini badannya, yang ini spoiler depan ya, number 7. Ini ada mur bautnya di sini. Ada buku manual petunjuknya juga. Oke, seperti ini. Dan ini roda depan. Oke, roda depan ya. Ini rangka bodinya. Oke, warna blue. Dan ini ada sticknya, stick stangnya ya. Oke, kita rakit dulu aja deh. Oke, let's go. Oke, yang untuk nggak ada kunci ini ya, T13 seperti ini, bisa menggunakan sticknya ini ya, handle stang. Jadi ini dimasukin gini buat kuncinya, terus diputer. Ini dia mau muter loh, tapi harus masuk ke dalam ya. Jadi ini solusinya, cek yang di depan sini yang harus kan buat kemudi, karena di dalam box nggak ada kunci T13. Ini bisa menggunakan ini ya guys. Oke, next.